Lightning tidak terasa dikeluarkan aja. Ling harus langsung hilang lagi. Tapi Masha pun di sana harus menerima akibatnya, bisa dia masuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego. Dan sekarang kita lihat Arika Jaja berhasil untuk mendapatkan satu orang. Selena masih bisa melingkar dan kabur ke arah yang berbeda. Oh, tapi kali ini Raid dalam posisi yang benar-benar gak aman banget. Masih dibantu sama Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Clay, tapi ternyata gak bisa terlalu bertahan lama. Sementara itu, udah ada satu Hurricane yang langsung nancepin aja ke arah satu Clay. Tapi masih ada Winter Strike. Kali ini banget ya, masih mendominasi dari Alter Ego. Hero yang dimiliki oleh Gambling Aerowolf, tapi di pit lot ada 4 hero yang masih pede untuk mendapatkan Lord yang pertama. Kali ini tapi nggak bisa mendapatkan Lord-nya dan bahkan harus tumbang kali ini. Dan bahkan lihat Sally Boy dapetin 1 poin lagi. Kali 3 udah mulai tumbang dari game. Marsha, sementara itu ada satu udah berhasil diati, tapi ada Selena tadi awas berhasil untuk menancapkan satu Abyssal Arrow dan juga cakarannya Hayabusa down di menit pertama. Wow. Wah, ini bahaya banget buat Genfix Arrow dan bahkan meskipun harus dibalaskan satu lagi kali ini. Iya benar sekali, dan Tempo Sofie juga udah langsung dikeluarkan, tapi Hayabusa harus menjadi korban untuk kedua kalinya. Marsha pun menyusul tanpa terlalu lama, tapi ternyata Link-nya pun harus jadi korban. Dan Panda pun kali ini digaruk, tapi Yuzhong-nya masih cukup kuat ditabrak langsung oleh sebuah ban yang pastinya bukan bantu blast. Tapi ternyata ada sebuah lompatan pasir yang salah arah tadi. Ada satu hero yang terdekat. Betul kali ini, lihat Wap-nya bakal coba dikejar dan masih bisa mundur dengan Shadow Kill dari Rage. Langsung mengarah ke arah Hurricane Dance-nya, tapi hanya bisa flicker mundur saja. Midgard langsung ditumbangkan lagi di area mid kali ini. Rinasi langsung Black Dragon Force, tapi harus hilang begitu aja oleh seorang Udyr. Dan bahkan duo udah mulai hilang dari Genfix Arrow Wap. Kali ini seperti dari Alter Ego mereka gak perlu ada Lord, gak mulai maju lagi. Stun bahkan dari seorang Klee kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Udyr. Terbilang cukup kuat di arah bottom lane. Dia berhasil mendapatkan satu buah tabrakan, tapi di sini langsung dipaksa Soliter mengambil jantung dan jiwa dari seorang Thrush. Seorang Pai masih bisa bertahan kali ini. Belum ada quick set, dan ternyata damage turun terlalu besar. Sally Boy dan Mereka Boy bakal coba mendapatkan tangan panah asmara. Ternyata Sally Boy ditumbangin. Fun terlalu strong kali ini. Sedangkan Fun masih bisa survive dan Lord mereka dikawal hanya dengan 3 orang saja. 3 versus 3. Ini bencana kalau bisa dimasukkan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Benar sekali, tapi Fun sekarang juga udah menampakkan taringnya. Udah mulai memberikan garukan-garukan. Okay. Masih ada Kairan udah mulai dari masuk. Dan ternyata Mega Kill dapat oleh Udyr. Pasnya dipaksa, bakal dibanting. Oh my god! Look at that, Udyr ngebanting lama terbuat dia. Ternyata gak bisa selamatkan. This is it. Alter Ego take the game one. Game one for Alter Ego. Mental counter. Para pemain dari tim Aura Fire bakal coba zoning out kali ini. Dantus bakal coba mendapatkan, tapi retribution is real. Terjadi berhasil mendapatkan satu buah dan perplot di arah bottom. Sorry, di mid lane kayaknya. Ditumbangin sama Mountain Chokernya. Udyr berhasil mendapatkan satu buah poin. Molin Star sekarang banget, tapi oleh Morphe harus bisa. Tapi blending duel. 15 miliar masih mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Dan triple kali ini Kira mau kemana, gak boleh pulang, maunya di goyang. Ternyata masih bisa kabur ibu-ibu kos. Blending menuju ke arah seorang Sally Boy dan mereka Boy. Karena dia tahu dia menggunakan satu buah retribution. Dan lihat damage-nya terlalu besar. Dantus gak bisa bertahan dengan cukup banyak. Bisa ngebawa langsung blending duel ke arah belakang. Fatalik wipe ke arah, Fat berhasil ditumbangkan di arah belakang. Terakhir kita lihat dari Cowboy, berhasil mendapatkan. Beda banget coba di Fatalik, dan di arah mid lane transfer terkena damage dengan cukup besar, dan harus ditumbangin. Masih bisa selamat, tapi Pain datang lagi tiba-tiba berubah. Semuanya menjadi lebih, dan ada Dantus akan coba dipukul. Bojok ya ampun di arah belakang. Ada cita-cita di titik dia, dia merayap dan master kill. Didapatkan oleh seorang Sally Boy, the miracle boy. Benar. Iya benar, bisa nggak untuk Sally Boy-nya untuk mendapatkan pakai lagi, tapi untuk Keira sedikit lagi HP-nya akan tersisa dan Keira pun udah nggak bisa. Blazing duel! Blazing duel! Yang 15 miliar dan Fasya masih selamat. Fasya mau dipaksa, Fasya kali ini lihat Fasya still survive. Oh my god! Tidak bisa terlalu lama.
Boga Donji. Oh my god, kali ini Sally Boy harus nilai mortality-nya. Tapi masih coba dibahas oleh Sound Dantus. Gak ada Battle Mirror Image dan ternyata masih ada di arah belakang. Ya, dengan Dragon Tail-nya, Kira ditumbangkan. Immortality-nya juga pecah banget sama dipasangkan. Dua Blazing Duel. Dan ini bencana. Aura Fire bakal kehilangan untuk di game ketiga ini. Dan Alter Ego memantapkan diri di game yang ketiga. Alter Ego take the game 3. Wow, congratulations Alter Ego berhasil untuk mendapatkan kemenangan kedua yang sebut game ketiga. Baiklah kalau begitu, dan sekarang kita lihat aja Lemon dengan Carmilla-nya langsung digaruk-garuk aja. Flicker pun udah dikeluarkan, tapi sepertinya Lemon udah nggak bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Marshpin benar-benar membuat Telly Boy kehilangan waktu cukup banyak kali ini, 40. Benar banget, karena ada time bomb yang udah dikeluarkan juga yang sangat mengganggu dan Mountain Shocker telah dikeluarkan. Pin bakal coba mengarahkan ke Telly Boy, Lemon bakal langsung masuk, tapi ternyata ada Albert di belakang sana. Albert ditusuk, langsung tetap top dan karena Telly Boy ada pairing ke point. Belum mendapatkan poin tambahan, mega kill tapi ditukar oleh seorang Lemon. Mari top. Adalah yang terbang ke udara dan pertempuran masih terjadi. Sally Boy sedikit lagi HP-nya dan dia pun gak bisa bertahan, tapi shutdown untuk Lemon. Lemon gak bisa lagi bertahan, gigi untuk kesekian kalinya harus hilang. Way of Dragon berhasil didapatkan dan Albert pun kali ini hilang. Dibalaskan langsung tapi Yuzong ini digunakan oleh R7. Itu heal dan jelas mendapatkan untuk poin, tapi ternyata time dirty. Save the day dan aman, hampir saja ditumbangi. Langsung tetap sobat ke arah belakang. Sally Boy diberikan poin, harus tumbang. Shutdown didapatkan oleh Sebaran Kiyoshi. Kita lihat Albert gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan sekali menyisakan 3 player aja dari Alter Ego, sebuah pertempuran yang begitu cepat yang terjadi, menyebabkan instansinya hilang. Tapi Lemon gak boleh pulang, maunya disabet oleh pasir, mata kelilipan. Terjadi. Tapi Lian udah gak punya kick. Kali ini langsung coba di arah belakang. Albert amat menuju langsung objektif gaming. Langsung karena seorang Finn dan Finn-nya one last hit. Udil, one last hit. Dia udah merah harusnya. Dan kita lihat di arah belakang sana. Lihat Mauzi menuju karena seorang Albert. Albert yang diterju. Gak peduli apapun yang terjadi. Albert yang sudah dipancul dan siapa didapatkan oleh Mauzi. Lian di arah depan. Sally Boy dipecah menjadi dua tim fight dari arah.